Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka pasrah saat dirinya dianggap sudah tidak lagi menjadi bagian dari Dewan Pimpinan Cabang PDIP. Pak Rudi, katanya kemarin ngomong Mas Gibran sudah tidak menjadi bagian dari PDIP. Ya, silakan dari Pak Rudi kalau seperti DPC PDIP menyatakan telah tutup buku untuk Gibran karena sekarang telah menjadi bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto yang merupakan bacapres dari Koalisi Indonesia Maju. Pernyataan tutup buku itu datang dari Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo. Rudi menyebut pihaknya tidak mempersoalkan Gibran mau mengembalikan KTA atau tidak. Oh, sudah tutup buku. Sudah tutup buku karena sudah mencalonkan, ya. Buku itu sudah ditutup, sehingga kita fokus memenangkan Ganjar Mahfud. Nah, titik. Sudah tidak perlu bicara itu. Sudah ditutup bukunya, karena sudah mencalonkan. Orang belum dikembalikan kan menteri kesehatan. Artinya mengembalikan tidak mengembalikan. Terserah. Itu etika saja. Rudi pun kemudian menyinggung soal isi surat yang diberikannya kepada Gibran, bahwa pihaknya menyarankan kepada Gibran untuk mengembalikan KTA dan membuat surat pengunduran diri agar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi tidak dianggap bermain dua kaki.